sekali seri ini Ayu Ningthias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga. Disiarkan dari Studio L TV dan 5,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai kesehatan wanita, yaitu tetap kencang pasca persalinan normal. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di at at gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa kita kehadiran dengan Dokter Nina Martini Somat SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dokter Nina yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. harus sehat ya, Dok. Ya, ya. di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua, insya Allah, harus jaga kesehatan, kesehatan. supaya daya tahan tubuhnya selalu kuat, terhindar dari berbagai ancaman penyakit. Ya, Betul. Dok, ya, baiklah, harus dijaga keluarganya ya, saling menjaga. Dan hari ini, Dokter Nina kita bahas seputar tetap kencang pasca persalinan normal gitu ya. Nah, ini nih penting sekali buat perempuan nih yang mungkin saat ini sedang hamil, sebentar lagi persalinan Betul. gitu ya atau buat perempuan yang merencanakan kehamilan hmm. gitu ya atau yang memang sudah, sudah melahirkan lahirkan, gitu ya. Jadi kan ini kan kesannya kok lebih ke apa ya, kosmetik juga, tapi juga untuk alasan kesehatan juga Betul. tentunya ya dok ya. Sebetulnya apa sih dimaksud dengan tetap kencang pasca persalinan normal? Karena ada persepsi-persepsi di luar sana yang beranggapan gitu hmm. ya, kalau pasca persalinan itu tuh udah longgar, hmm. udah tidak nyaman. Intinya jadi mengganggu kualitas hmm. bersama pasangan gitu hmm. ya dok ya. Apakah benar seperti itu dokter? Memangnya... Uh, apa ya Tuhan kan sudah menciptakan ini kan otot-otot tuh elastis gitu Cinta. ya Dok. Apakah memang akan seperti itu tapi tetap mungkin juga mungkin dengan penjelasan Dokter Nina ini oh bisa diatasi kok dengan ya. mungkin cara-cara tertentu. Kira-kira seperti apa itu Dokter? Ya, terima kasih. Jadi dalam tubuh kita ini semua kulit dari wajah sampai kaki termasuk organ intim wanita itu mm -hmm. mengandung kolagen. Mm -hmm. Ya. Jadi dengan bertambahnya usia itu faktor kolagen akan menurun. Jadi seperti kita lihat wajah dengan sendirinya kalau dia meningkat usia juga dia akan kendur itu karena kolagennya juga sudah menurun. Begitu jangan organ intim wanita ya dia juga akan mengalami kekurangan kolagen itu hmm. salah satu faktor. Faktor lain adalah faktor kehamilan kemudian persalinan normal ya hmm. e, itu juga bisa e, mengurangi e, Kualitas dari kolagen itu jadi mm -hmm. dia dengan e, mengembangnya, ya. Jadi, e, memang vagina itu, ya, organ intim wanita itu sangat elastis, tapi dengan dilewatinya kepala bayi, badan bayi, dia tentu akan merenggang. Nah, bisa saja kalau tidak disiapkan dengan baik, dia tidak bisa kembali ke seperti awal. Mm -hmm. Nah, itulah perlunya. Treatment sebelum hamil, bagaimana hmm. supaya otot-otot itu tetap baik, hmm. sehingga walaupun dia melahirkan normal, dia bisa kembali ototnya seperti semula. Bisa kembali ototnya seperti semula, ya. begitu ya, seperti belum melahirkan, <laughs> begitu ya dok ya? ya, tentu, ya? Uh, tidak akan 100% hmm. kembali seperti semula, paling hmm. tidak mendekati. Mendekatilah ya, seolah gitu. ya, ya usaha ya, namanya usaha, juga betul. <tihat> tadi ya dok ya. Tapi ini kan judulnya tetap kencang pasca persalinan normal betul. ya. Jadi seolah-olah tuh yang tadi melalui jalan lahir yang ini bayi tadi belum lagi nanti kalau faktor babynya itu besar. mungkin besar ya, hmm. tadi dok ya atau berat badannya ini cukup eh. apa ya cukup ya tadi besar lah begitu hmm. ya dok ya. Apakah memang itu akan menjadi lebih beresiko dibandingkan Oh kalau begitu apakah seser jadi jauh lebih apa ya? Baik gitu. Sebenarnya kan sama-sama se bagus ada resiko, gitu, ada resikonya ya. juga Betul. gitu. Artinya kan jangan sampai ada persepsi yang kurang tepat sehingga banyak orang atau banyak perempuan yang jadi uh, ya udah deh aku lebih baik opsi yang ini aja ya. gitu karena opsi yang satunya nih kok seolah-olah menawarkan sesuatu yang tadi ada resikonya yang ya. mungkin lebih 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 membuat yang nyaman gitu ya, hmm. Dok. ya itu bagaimana, Dokter? Jadi, dua-duanya kan mempunyai risiko. Hmm. Misalnya, lahir sesar, bukannya tanpa risiko. Memang, dia tidak membuat vaginanya akan lebih longgar, ya. tapi dengan kekurangan kolagen, dengan faktor hamil juga bisa membuat eh, kendornya vagina. Tapi, ada faktor lain, misalnya perdarahan, risiko operasi itu sendiri kan cukup besar. Hmm. Nah. Sementara, kalau lahir normal, memang tidak bisa dihindari dengan meregangnya dinding-dinding vagina itu, dinding organ intim, dengan besarnya bayi. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana supaya tetap baik otot-otot hmm. itu? Hmm. Nah, tentu dengan uh, kita uh, latihan sebelumnya, ya. Jadi, bukan hanya setelah melahirkan, hmm. latihan kegel itu iya, iya. mungkin sebelum dia hamil pada saat dia hamil kemudian sampai dia setelah melahirkan. Mm -hmm. Jadi disiapkan. Dengan disiapkan otot-otot itu dengan adanya trauma lewatnya kepala bayi, mm -hmm. dia akan kembali pulihnya mm. lebih cepat. Oh gitu. lebih cepat gitu iya. sih otot ini kembali betul. Mendekati, mendekati awal normal. gitu. Paling tidak mendekati ya, Dok ya. Iya, memang betul. tidak yang tadi 100% kembali seperti semula betul, gitu. Karena iya. memang terjadi perubahan-perubahan tadi ya iya. dok ya, memang itu alami ya dok ya seperti iya. itu. Tapi paling enggak tadi dipersiapkan dokter betul. bilang bahkan jauh-jauh hari dari sebelum persalinan itu sendiri, begitu iya, ya dok betul. ya. Dengan senam kegel. Kegel. Hmm. Hmm. Tapi begini dokter, tadi ada faktor yang terpenting ada tadi kolagen tadi hmm, ya Dok ya. Betul. Kolagen itu sendiri kan sebetulnya untuk apa sih Dok? Uh, ini memang kok jatuhnya jadi seperti kulit ya. Hmm. <laughs> Karena kan kita tahunya kolagen tuh oh ya uh, apa ya konsumsi yang mengandung kolagen hmm. yang tinggi lah apa supaya bagus untuk kulit kulit termasuk tadi organ intim kita yeah. gitu ya Dok ya. Tapi sebetulnya kan banyak faktor, faktor ibunya, faktor babynya juga. Jadi apa sih yang perlu disoroti lebih dalam sebelum kita bahas nanti ya yes, senam Kegel salah satunya untuk mm -hmm. membalikan elastisitas otot-otot vagina kita gitu barangkali. Yeah, jadi dinding dari uh, organ intim wanita itu kan terdiri dari otot-otot mm -hmm. ya. Dia namanya mukosa. Mucosa. Nah, otot-otot itu mengandung kolagen juga. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, itu yang mempengaruhi kekuatan dari otot dari organ intim tersebut. Hmm. Nah, kalau ototnya rusak dengan dia melebar gitu karena tidak disiapkan, hmm. kolagennya juga rusak. Sehingga hmm. dia kurang elastis lagi gitu. Hmm. Nah, itu yang perlu disiapkan, tapi kalau dia sudah terlanjur tentu ada opsi-opsi treatment Berikutnya. Oh, jadi so, seperti apa contohnya? Ini buat tambahan informasi aja sih, dok. Tambahan ilmu supaya kita dapat gambaran. Oh, ternyata siapa tahu udah dicoba tadi senam kegel, hmm. tapi kok masih belum menghasilkan apa ya sesuatu yang menurut dia tuh udah sesuai dengan targetnya. Barangkali yeah. kan kan memang subjektif ya dok. Kualitas hmm, hidup betul. orang kan Beda -beda. yang tahu, iya maksudnya hmm. udah-udah oke okay atau belumnya kan tergantung dari dia juga yeah, gitu ya dok. Betul. Itu bagaimana tuh dokter? Ya jadi ini kita udah membahas kalau sudah terjadi ya mm -hmm, kalau terjadi sudah dulu. terjadi ya memang e, tindakannya kalau emang dia masih mau coba yang dia lakukan sendiri mungkin kita latih dengan kegel exercise yang benar. Mm. Nah dokter akan e, me, mengajarkan bagaimana cara kegel exercise yang benar. Kadang-kadang ibu-ibu dia asal kerut aja tapi sebenarnya nggak benar. Mm. Ya, tekniknya jadi, salah. Tekniknya begitu. salah betul ya. Kalau tekniknya salah juga dia tidak akan memberikan hasil yang maksimal hmm. gitu. Kemudian pilihan berikutnya kalau dengan kegel dia masih belum bagus, tentu ada dua opsi. Jadi ada yang operatif maupun non operatif. Sampai operatif juga ya. ya? Hmm. Jadi kalau dia kendor sekali, kemudian misalnya suami sudah mulai mengeluh gitu ya. <laughs> nah itu kan e, ya itu e, mungkin salah satu kunci kebahagiaan suami istri mm. ya di situ kadang-kadang ada suami yang terus terang mm -hmm. tapi ada juga yang tidak mm -hmm. ya nah itu bisa dengan operasi bisa dilakukan pada saat setelah melahirkan mm -hmm. langsung mm -hmm. misalnya atau tiga bulan pasca persalinan mm -hmm. ya itu bisa dilakukan oleh dokter kandungan mm -hmm. ya tapi itu tentunya Ibu-ibu uh, harus terus terang kepada dokternya, -nya apa keluhannya apa sehingga dokternya juga bisa men yang sesuai dengan keluhannya si pasien, ya. Tapi sekarang kan kalau misalnya dioperasi ada masalah juga, Resiko. dia tidak boleh, bukan? Kan tidak boleh hubungan 40 hari, oh. gitu kan? Hmm. Jadi kan masalah lagi mungkin dengan suaminya, abis atau nifas, dulu. Uh, <laughs> abis nifas, nifas. atau sih? banyak sekali gitu ya tadi <laughs> ditahannya gitu puasanya kelamaan puasanya kelamaan nah gitu. sekarang ada uh, opsi lain uh. adalah uh, non operatif hmm. gitu non operatif yang uh, mungkin lebih ringan ya hmm. tindakannya jadi hanya sebentar tindakan dan tidak boleh uh, berhubungan suami istri cukup lima hari hmm. gitu itu adalah opsi-opsinya jadi, sebetulnya yang nggak usah takut lahir normal karena ada jalan keluarnya kayak mm -hmm. gitu ya. Cuma memang e, masalah besar bayi itu sangat mempengaruhi ya. Kalau dia besar pasti kerusakan ototnya akan lebih besar. Jadi kan, kalau bagi yang waktu tekanannya. Iya, waduh. dengan hmm. ngeden misalnya hmm, iya. ada bidan yang pakai didorong-dorong iya. itu kan akan merusak juga otot-otot e, itu. Jadi disarankan memang sekitar 3 kilo. Kalau dia sudah sampai tiga setengah empat kilo, hmm. walaupun dia bisa lahir normal, sebaiknya hmm. jangan karena akan merusak otot-ototnya. Belum lagi bukan hanya otot liangnya saja, uh -uh. tapi penyangganya juga rusak. Sehingga kalau jangka panjang, uh -uh. misalnya dia sudah tua ya udah menopause, kadang-kadang itu yang disebut turun peranakan. Oh. Ya turun peranakan yang kita sebutnya prolaps uteri nah itu banyak sekarang kasus-kasus yang datang ke saya peralat uteri itu saya tanyakan lagi ternyata memang bayinya besar hmm. kemudian dia pola hidupnya dia sering angkat-ngangkat oh, itu juga kebiasan, sangat mempengaruhi kebiasan. iya oh, betul juga ya, gitu. turun apa berong turun bro. Apa istilahnya betul, gitu ya? ya tapi kalau uh, kita telisik lagi ya dok ya berarti kalau dari faktor baby tadi hmm. katakanlah berat badannya ukuran hmm. bayi lah ya gitu ya hmm atau riwayat dari ibunya tadi dok misalnya ini kelahiran pertama kedua atau bagaimana gitu ya atau memang tadi panggulnya seperti apa jadi secara anatomis nih ada tipe-tipe ini juga nggak sih dok oh eh perempuan seperti ini jadi jauh lebih beresiko atau lebih jadi apa ya, kemungkinan longgarnya jadi lebih apa ya besar atau apa hmm. itu ada pengaruhnya juga dengan apa mungkin usia, faktor-faktor lain yang kita mungkin tidak terpikirkan begitu dokter. Hmm. Ada nggak kaitannya? Untuk yang kita sejauh tidak tahu? ini sih belum ada ya penelitian yang panggul seperti apa kemudian dia lebih kendor hmm. tapi memang kolagen itu tiap orang kadang-kadang berbeda hmm. ya. Jadi ada anak satu datang begitu kita misalnya mau periksa dia keputian kita pas periksa itu kelihatan longgar kayak mm -hmm. gitu ya bayinya juga agak terlalu besar jadi mm -hmm. memang ada faktor genetik di tubuh pasien itu sendiri gitu loh tapi juga ada yang anak tiga empat mm -hmm. mungkin karena dia latihan bagus mm -hmm. gitu ya e, liang kemaluannya itu tetap bagus tetap exercise kuat rutin iya gitu exercise ya. rutin jadi mungkin ada juga yang genetik mm -hmm. genetik jadi emang bawaan dia kolagennya Uh, lebih cepat rusak mm -hmm. atau jumlahnya cepat menurun kan kita bisa lihat kadang-kadang di wajah orang dia masih muda tapi kok kendur oh. gitu kan <laughs> gitu nah misalnya contohnya seperti Contoh -contoh, itu ya. gitu loh oke okay, oke okay. atau mungkin sebenarnya kalau exercise tadi nggak hanya senam gagal ya kan makin kesini kan makin ngetren tuh yoga khusus begitu ya dok untuk atau mungkin olahraga apa bersepeda gitu barangkali hmm. uh, artinya ada pengaruhnya juga nggak sih untuk masalah atau area intim kita. Kalau begitu, olahraga yang lain, ya itu secara keseluruhan kan mempengaruhi seluruh tubuh. Mm. Tidak uh, fokus ke arah organ wanita. Mm -hmm. Tapi kalau yang untuk khusus organ wanita mungkin ya itu kegel dan ada yoga khusus mm -hmm. untuk uh, ini. Iya kan sekarang ya. macam-macam ya. Iya betul. Oke. Okay. Nah tapi berarti kalau seputar kolagen kan memang ada pengaruhnya tadi kan bawaan masing-masing orang. Mm -hmm. Tapi berarti kualitas atau kebiasaan apa ya kita bilang lifestyle lah lifestyle tadi kan dokter bilang oh mengangkat barang berat gitu ya atau mungkin dari pola makan yang seperti apa yang ternyata mempengaruhi produksi kolagen kita gitu ya dok ya atau kebiasaan buruk apa yang jadi justru jadi mencuri kolagen itu barangkali ada istilah seperti itu ya tapi karena ini kan berarti penting sekali untuk menjaga jumlah kolagen yang dibutuhkan oleh tubuh dong salah satunya kan juga kolagen yang untuk Organ kita juga begitu dokter. Itu ada ada kaitannya juga ke arah situ dok. Uh, Sebenarnya nggak ada penelitian yang spesifik, mm -hmm. tapi memang uh, pola hidup kita hidupnya teratur, tidurnya cukup ya, makan juga kemudian dia seimbang, ada sayur, buah mm -hmm. seperti itu ya, tentu akan lebih baik mm -hmm. ya, kulitnya juga akan lebih bagus ya, termasuk juga kolagen-kolagennya itu. Nah, sekarang ada beberapa minuman kolagen iya. yang memang uh, kita dari di medis ini tidak melakukan penelitian khusus, ya atau belum ada kali ya. ya hmm. Tapi ada uh, pengalaman dari teman saya yang dokter uh, spesialis kulit, ya, mm -hmm. dia memberikan uh, minuman kolagen mm -hmm. pada pasiennya. Tujuannya adalah untuk mukanya, mm -hmm. ya, supaya lebih cerah, kayak gitu ya. Mm -hmm. Tapi ternyata pasien-pasien itu juga uh, merasakan organ intimnya juga jadi lebih baik lebih kencangnya iya betul Wah, ternyata sambil menyelam minum air juga dong iya. <laughs> manfaatnya banyak ya dok ya, ya? oke okay, menarik ya <tuk> tapi dokter untuk lebih detailnya lagi kita tahan dulu karena harus tidak nih baru nanti dilanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dok ya oke okay. baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga disiarkan dari Studio El Sinta TV dan 5,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai tetap kencang pasca persalinan normal bersama dengan Dokter Nina Martini Somat SPOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Bagi Anda yang ingin tanya silakan Kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com Acara ini juga bisa dinikmati di Spotify. Dokter Keluarga ya. Oke, dokter Nina dilanjutkan kembali pembahasannya. Jadi memang tuh penting sekali tadi saran dari dokter adalah kita sebagai perempuan tuh rutin melakukan senam kegel gitu ya. Bahkan tadi sebelum melahirkan sudah dipersiapkan supaya nanti apa ya otot-ototnya itu sekalinya kalau udah ada baik keluar tuh tetap tetap apa ya? Tetap elastis gitu ya dok ya. Bisa mendekati semula lagi gitu kan? Yes. Tapi sebetulnya senam kegel itu sendiri latihannya itu seperti apa dokter? Karena kan banyak versi nih di sosial media. Hmm. Kita pengen tahu yang efektif tuh yang seperti apa? Yang tekniknya tuh yang bagaimana begitu yes. dokter? Ya, jadi memang uh, banyak sekali manfaatnya. Jadi sebenarnya bukan khusus uh, kegel exercise mm. ya. Jadi eh, sekarang mungkin eh, misalnya body language ya hmm. eh, seperti itu yoga. Jadi dia eh, selain untuk tubuh yang lain, mereka juga mentrit untuk daerah panggul juga ya hmm. yang eh, mereka eh, adakan dengan memberikan kegel exercise. Itu sebetulnya kita bisa lakukan di rumah kalau khusus untuk kegel exercise saja. Baiknya memang tiap hari. Tiap hari. Tiap hari ya kita lakukan sendiri gratis ya. <laughs> nah itu cukup. Murah. 10 menit dalam sehari itu kita cukup 10 menit saja mm -hmm. ya. Nah, caranya mungkin ya untuk pemula ya, mungkin dia sambil berbaring mm -hmm. kemudian kakinya ditekuk mm -hmm. ya. Memang ini uh, agak enggak uh, baik ya menjelaskannya tapi dia harus memegang daerah uh, intimnya benar tidak gerakannya. Mm -hmm. Jangan sampai uh, lubang pembuangan seperti Maaf ya untuk dubur gitu, mm -hmm. itu yang berkerut salah harusnya bagian atasnya gitu ya. Oh. Nah kalau itu sudah benar, selanjutnya kita nggak perlu megang-megang karena gerakannya sudah benar. Mm -hmm. Kita berdiri pun kita bisa melakukannya ya. Tapi memang yang paling bagus adalah dia tiduran kakinya ditekuk ya. Mm -hmm. Nah itu dengan hitungan empat saat kita mengerutkannya satu dua tiga empat lima lepas. Satu, dua, tiga, empat, lima lepas, hmm. seperti itu selama sepuluh menit. Sepuluh menit setiap hari? hari. Iya. Oh bukan yang sering, tapi misalkan sehari empat kali, lima kali, Nggak tapi apa, -apa. Sebentar, sebentar. Minimal dia cukup sekali sepuluh hmm, minimal. menit, minimal. Okay. Iya. Tapi rutin ya dok ya, enggak yang bolong-bolong, iya. kadang rajin, kadang enggak gitu, kan hmm. demi... Hasilnya itu pasti kan Hasilnya dilihat dari lebih bagus. Prosesnya juga seperti iya, apa, disiplin betul. atau enggaknya iya. begitu ya, Dok? Ya, mungkin kalau yang kurang mendapat gambaran seperti apa sih, senam kegel itu bisa dicari-cari juga di internet dengan sumber-sumber yang mungkin terpercaya juga betul, ya, Dok. Ya? ya, yang artinya bisa dilihat teknik yang benar itu seperti apa, yang instruksinya juga seperti apa, iya. begitu A -a. ya, Dok? Ya, intinya seperti itu. Artinya enggak hanya senam kegel, tapi bisa yoga, bisa kegiatan olahraga. Intinya kan ada juga nih, ada squat gitu ya, yeah, kalau kita itu lihat juga Bagus bisa, juga bagus juga ya, ya karena dia kan untuk memperkuat otot panggul mm -mm. kayak gitu pokoknya intinya adalah memperkuat otot panggul mm -mm. termasuk otot-otot yang vagina itu oh, gitu. kalau ada nggak dok kebiasaan yang bisa kita latih dari hal simple setiap harinya misalnya kan ada yang bilang oh saat maaf buang air kecil ya berkemih gitu ya katanya oh ditahan dulu sampai berapa detik terus nanti baru dikeluarkan gitu ya itu katanya juga secara langsung secara alami bisa ini dok, ya, melatih otot dok. Bener itu kan sebenarnya kan gerakan-gerakannya sama juga kan dia menahan iya sama, ya, sama tadi betul. ya Cuma bedanya ini saat, saat tadi bang ya bang air kecil. Bang kecil gitu ya. Ya. Intinya yang penting konsisten betul. dicoba terus setiap hari begitu ya dok betul, ya. Ya. Nah ini kalau mau dilihat ini udah terjadi perbaikan atau enggaknya otot-ototnya udah mulai mengecang atau enggak kan nanti bisa dievaluasi sendiri begitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau mengenai Uh, kalau sudah coba sampai berapa lama, tapi ternyata kok masih merasa kurang sesuai target gitu hmm. ya, Dok. Ya. Ini hmm. boleh dipikirkan yang pilihan yang lain atau bagaimana sih, Dokter? Karena kan pasti ada tahapan-tahapannya, Dok, ya. ya. Dan kualitas hidup tergantung dari orangnya juga tadi hmm. yang merasakan. Hmm. Bagaimana itu, Dokter? Jadi dok. kalau dia udah merasa dia sudah disiplin, ya, hmm. kemudian dia udah gerakannya udah benar gini, tapi kok masih begini ya atau hmm. suaminya masih mengeluh gitu, pasangan <laughs> ya. iya pasangan. Jadi tentu dia harus konsultasi ke dokter. Nah, Beberapa dokter akan memeriksa dengan alat yang namanya perineometer. Hmm. Ya, itu kita bisa melihat kekuatan okay. otot e, dari otot liang vagina tersebut. Kalau ternyata masih lemah dengan dia sudah latihan kegel itu, ya mau nggak mau kita naik ke tahap berikutnya, hmm. treatment yang lainnya gitu. Oke, okay. biasanya tadi yang dengan opera, operatif operasi begitu, ya kan? operatif atau non-operatif? Oh gitu. Nah kalau yang non-operatif tadi kan lebih ke exercise dan oh, modifikasi lifestyle atau bagaimana oh, dok? Bukan. Kalau hmm. operatif kan jelas ya ada pembedahan hmm. ya dia harus dirawat. Hmm. Tapi yang non-operatif sekarang itu yang disebut laser. Dengan oh. laser itu bisa laser atau pakai radio frekuensi oh. kayak gitu itu bisa untuk merangsang pembentukan kolagen-kolagen hmm. yang baru itu di gitu. dokter spesialis uh, oh. spesialis uh, Kebidanan dan kandungan ada beberapa yang yang lakukan, mendalami khusus, yang mendalami ya. khusus oh, gitu. Oh, begitu ya. Oh, menarik ya. Jadi ada ya laser juga tadi untuk merangsang ya. produksi kolagennya Betul. itu, gitu ya. Walaupun bukannya tubuh ini akan memproduksi kolagen juga walaupun uh, mungkin jumlahnya itu tidak tidak banyak begitu hmm. ya, Dok ya. Jadi ini dirangsang supaya jadi jauh lebih banyak produksinya ya, maksudnya dia kan sudah ya. terlanjur rusak. Hmm. Nah, jadi untuk merangsang terbentuknya kolagen yang baru. Jadi Istilahnya kalau sakit tuh recovery-nya jadi jauh lebih cepat iya, lah betul. gitu ya maksudnya. Oh gitu. Jadi yang non operatif dengan laser kalau yang operatif ini yang baru ke bagian bedah ya, Dok. Dirujuk mm -hmm. lagi biasanya tim tetap, siapa tetap, aja yang terlibat, Dok? Itu juga. Juga, wow, iya, kira -kira ya, dokter kandungan juga, iya. kira-kira aku ke dokter spesialis apa bedah plastik oh, gitu enggak, kan, kan kosmetik gitu, enggak ya, Dok? Enggak. Ya. Hmm. Jadi tetap di objin juga. Oke ini aku baru tahu loh <laughs> Terus jadi kan seperti itu ya dok Yang mengenai treatment tadi hmm. Intinya diperiksa dulu dipastikan ini Seberapa kenur sih istilahnya Betul, seperti iya. itu Dan nanti dokter pasti akan menyarankan Ini opsi-opsi yang mana dulu nih Yang iya. patut dicoba, evaluasinya berapa berapa Minggu atau berapa bulan dok Biasanya dokter? Untuk Nanti okay, gitu. uh, iya hasilnya ini udah sesuai dengan yang diinginkan atau biasanya belum? sih dia kita sarankan tiga bulan dengan latihan yang teratur mm -hmm. ya dia kembali lagi mm -hmm. kita ukur lagi mm -hmm. dengan perinometer itu kalau mm -hmm. ternyata tidak ada perubahan atau hanya sedikit mm -hmm. tapi dia juga masih belum puas mm -hmm. ya berarti kita harus tawarkan opsi berikutnya. Oke, okay. berarti juga tadi termasuk saran-saran untuk uh, modifikasi lifestyle juga ya dok iya. ya biasanya tadi jangan mengangkat barang yang terlalu berat, iya, posisinya diperhatikan, atau mungkin yang menggendong bayi atau nah, menggendong iya. macam-macam kan ya, hmm, hmm. anaknya banyak yang perlu diurus itu. Jadi macam-macam ya dok. Yang penting sebetulnya perlu diperhatikan lagi apa aja sih yang bisa dikonsultasikan bersama gitu ya dok iya. ya. Nah dokter mengenai, oke kita masuk pertanyaan email dulu ya, baru ya. nanti mungkin dibahas lebih detail lagi ke materi lagi ya dok ya. Ini karena ada dua pertanyaan dari email yang juga Hmm, cukup menarik nanti bisa dokter beri tanggapan ya Terkait dengan tema ini atau tidak Nanti dokter bisa beri penjelasan lebih detail lagi ya Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami dokterkeluarga.tv.gmail.com Dengan format di bawah ini Nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan Serta tempat tinggalnya Pertanyaan pertama ini dari Ibu Ratna, Ratna M dari Jakarta Selatan, usianya 25 tahun. Masih muda ya, Dok, ya. Iya. Yeah. Halo, Dok. Saya ingin bertanya. Saya sejak pasca persalinan tahun 2019 lalu, setelah itu kan saya keluar darah nifas. Tapi setelahnya saya tidak pernah haid lagi, Dok, sampai anak saya sekarang anak umur 1 tahun. Itu kenapa ya? Apakah itu kondisi yang normal, dokter? Atau ada kondisi lain yang perlu saya periksakan seputar kesehatan organ reproduksi saya ini? Untuk keluhan lain, sih, ini tidak ada. Oke, terima kasih, dok, atas jawabannya. Mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan tema ya, tapi ini uh, mungkin kita bisa ambil kesimpulan aja, kali ya, dok. Artinya jangan terlalu terfokus juga terhadap ini kencang atau longgar, tapi juga kesehatan organ reproduksi wanita pasca melahirkan atau sebelumnya tuh secara menyeluruh gitu ya, Dok ya. Ini kondisi yang pengaruhnya ke siklus haid. Nah, ini siklus haid ini bagaimana, ini kan temanya beda lagi nih, tapi tanggapannya aja boleh deh kalau begitu. Iya. Hmm. Jadi e, kalau tidak haid e, pasca persalinan yaitu hmm. ada beberapa faktor. Misalnya dia pakai kontrasepsi yang hormonal ya. Misalnya dia pil atau suntik itu tidak dijelaskan, hmm. ya. Kalau dia suntik yang tiga bulan, kadang-kadang memang menyebabkan dia tidak haid hmm. itu satu. Kemudian faktor dia menyusui. Kalau dia selama masih menyusui, kadar hormon prolaktin itu kan akan meningkat sehingga akan menekan e, produksi haid. Jadi bisa saja dia tidak haid sampai dua tahun selama menyusui. Jadi Sebetulnya tidak perlu khawatir, ya. Kalau dia tidak haid, selama dia masih menyusui, hmm. gitu aja. begitu tanggapannya, ya. Mungkin hmm. untuk lebih detailnya lagi. Bisa dikonsultasikan ke objinnya langsung iya, gitu ya betul. Oke mungkin terkait di tengah pandemi COVID-19 ini konsultasinya bisa by online dulu kali iya. ya Kalau memang uh, kan intinya kan kalau yang tidak terlampau penting iya. kan sebaiknya kan mungkin di rumah dulu itu hmm. kan himbauannya seperti itu ya Sekarang beberapa rumah sakit kan ada telemedicine Iya hmm. dimanfaatkan ya di Hermina Bekasi kan juga ada telemedicine ya dokter yang bisa iya, di... Kan. Manfaatkan bisa konsultasi via online dulu gitu ya Baik pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Maya Usianya 22 tahun Jakarta Barat Nih yang nanya mudah muda semua ya dok hmm. ya Dok kenapa ya setiap saya Maaf berhubungan intim dengan suami Saya seringkali merasa nyeri saat penetrasi Apakah ada kaitannya dengan dulu saya sempat mengalami keputihan banyak Yang warnanya kuning serta berbau dokter Sehingga mempengaruhi organ intim saya Tapi ke keputihan yang saya alami ini waktu itu hanya beberapa bulan saja. Mohon tanggapan serta solusinya untuk saya. Terima kasih. Nah, ini hampir setiap orang ya atau mungkin khususnya perempuan kalau ada ada kejadian ini dikaitkan dengan apakah sebelumnya saya begini. Belum mm -hmm. lagi kan zaman sekarang kan mudah mengakses informasi apalagi di media sosial mm -hmm. gitu ya, Dok ya. Banyak akun-akun yang bisa kita follow gitu ya, Dok ya. Terkadang Terlalu banyak informasi kita jadi mengambil kesimpulan sendiri begitu, Dok. Iya. Sebetulnya menurut tanggapan dokter ini ada kaitannya nggak sih, Dok? Nyeri saat berhubungan atau nyeri saat penetrasi tadi dengan riwayat keputihan atau ada kondisi lain juga yang perlu diperiksakan, Dok? mengingat hmm. ingat juga masih 22 tahun, kemungkinannya juga apa ya, Dok ya? Hmm. Ini nona atau nyonya ya? No, tidak dijelaskan nah, ya. ya. Suami, suami suami nyonya ya. dong. Hmm. Jadi sebetulnya banyak faktor ya dia yang menyebabkan nyeri saat uh, senggama ya. Hmm. Salah satu adalah mungkin uh, infeksi ya, infeksi keputihan. Sekarang dia sembuh atau enggak kita nggak tahu, hmm. tapi tentu perlu diperiksakan ke dokter. Ada faktor apa di di liang kemaluan itu. Hmm. Kemudian kedua adalah faktor lubrikasi ya. Hmm. Jadi bisa saja si istri belum siap, suaminya sudah melakukan penetrasi itu yang menyebabkan nyeri, hmm. ya. Atau si istri juga belum siap, aduh, ada pikiran sehingga dia tidak bisa uh, relax, itu juga akan menyebabkan nyeri. jadi Belum siap secara psikologis gitu atau secara, eh macam-macam ya macem -macem dok. Ya? Macam-macam, ya, <laughs> belum siap, <laughs> belum siap gitu siap ya. Iya, ya, maksudnya. Jadi uh, sebenarnya itu uh, harus dikonsultasikan ke dokter dan diperiksa apakah hmm. memang kita kan bisa lihat ke dalam itu hmm. ke liang itu apakah emang ada infeksi itu pasti akan menyebabkan rasa nyeri kalau hmm. ada infeksi hmm. gitu. ini karena usianya masih 22 tahun ya apa mungkin kalau usia juga akan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan yang lain dok misalnya kalau nyeri apakah tanda penyakit yang serius gitu ya dok ya, mm -hmm. tapi ini kayaknya jauh ya dok dari yang serius, ya serius sih, ya. lebih ya. ke yang tadi dokter paparkan mm -hmm. sebelumnya Betul. ya, jadi memang ada baiknya dikonsultasikan dulu lagi, boleh manfaatkan tadi telemedicine ini ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya dok ya, oke okay. yeah. kurang lebih seperti itu ya uh, dokter kembali lagi kita ke materi ya dok ya, tadi menarik sih aku ingin dokter lebih menerangkan lagi mengenai pilihan treatment gitu ya, tadi kan Oke okay lah dikasih exercise dicoba dulu Bu dengan gaya hidup sehatnya juga. Hmm. Terus juga yang tadi kita coba treatment kalau yang operatif ini artinya pertimbangannya juga apa Dok? Apakah setiap perempuan bisa gitu Dok melakukan tindakan yang uh, tadi operatif tadi atau dilihat-lihat dulu kasusnya kalau yang seperti ini sebaiknya oh senam kegel aja dulu Bu gitu ya. Atau mungkin oh ya kalau memang begini, oh ya udah deh evaluasinya ternyata bisa yang mana nih non operatif atau yang operatif itu juga dilihatnya dari mana dok? Artinya kan ada yang laser, ada yang tadi mungkin ada yang dulu bilang dijahit lah apa, ada yang dengan tindakan ini. Jadi banyak opsi tergantung dari kondisi apa sih dok biasanya. Jadi kalau pasien sudah mengeluh, biasanya mm -hmm. yang pertama kita sarankan adalah Kegel exercise mm -hmm. ya. Tapi kalau dia tidak ada peningkatan kekuatan ototnya itu mm -hmm. dalam tiga bulan dengan dia latihan sudah teratur, mm -hmm. Kita tawarkan itu adalah pilihan. pilihan Baiknya ya? sama mau operatif atau non operatif. Mm -mm. Tapi sekarang kalau dulu sebelum ada tindakan yang non operatif seperti laser, pilihannya adalah operasi. Jadi mm. banyak pasien datang adalah ya dok minta dikencengin, ya udah mm -mm. kita operasi langsung pilihannya. Mm -mm. Kalau sekarang kita tawarkan mau yang mana, mm. gitu kan? Kalau ini berarti kan ibu harus dirawat dan tidak boleh hubungan selama satu bulan. Hmm. Dirawatnya berapa hari sih dok? Dirawat sih paling satu hari hmm. sih. Oh, ya. Tapi yang pascanya itu yang pascanya itu. puasa dulu ya, ya. Gitu. Atau pilihan berikutnya adalah yang non operatif. Jadi pasien juga kan bisa rawat jalan, hmm. ya. Tindakannya juga paling 10 menit, ya. Tidak sakit dan dia langsung pulang. Bisa melakukan tidak sakit, aktivitas ya. Tidak hmm. sakit. Jadi hanya tidak boleh hubungan lima hari, hmm. gitu. Dan sekarang pasien lebih memilih yang non operatif, yang laser tadi. Laser, ya. Betul. Itu sekali tindakan atau e, perlu berulang? berulang. Gitu? Itu dilakukan untuk e, hasil yang maksimal itu biasanya tiga kali dengan jeda satu bulan tiga kali dengan jeda satu bulan oh iya. jadi maksudnya jadi, di sebulan di, sekali lalu depan diulang hmm, lagi gitu. gitu ya artinya kan memang tidak sakit ya mm -hmm. uh, tapi bukannya bagaimana Dok? ada ada kontraindikasi nggak misalnya ya apa ya kondisi di vagina tuh misalnya ada varises gitu ya boleh nggak justru justru malas sekaligus gitu buat meminimalisir apa ya secara kosmetik juga atau mengurangi nyeri juga barangkali hmm. gitu ya bisa sekalian juga enggak sih atau mungkin jadi hmm. kalau laser ini ya syaratnya tadi kontraindikasi ya kita harus yakinkan itu dinding dari liang vagina itu normal dan uh -huh. mulut leher rahimnya itu normal uh -huh. jadi biasanya sebelumnya kita harus pap smear dulu Oh gitu. tetap ada rangkaian pemeriksaan ya, dulu betul. memenuhi syarat atau enggak, iya gitu ya. kalau dia ternyata ada Kanker mm -hmm. serviks tentu kita tidak lakukan kayak gitu ya. Misal dia ada infeksi mm -hmm. ya kita obatin dulu sebelum kita lakukan laser ini. Iya gitu. tetap lah ya dok ya iya. intinya kalau ada kondisi yang menyulitkan mm -hmm. atau jadi intinya ya memang harus di treatment dulu Betul. gitu ya dok ya. Ditreat dulu sampai tuntas mm -hmm, baru, baru memikirkan yang yeah. ini gitu ya dok mm -hmm. ya. Atau ada kontraindikasi lain nggak misalnya? Oh pada saat mau tindakan kan biasa gitu nih kalau kita mau misalkan mau cabut gigi eh tiba-tiba pusing ditunda dulu deh gitu kan orang kan sering dengar seperti itu ya kasusnya kalau ini bagaimana dok kondisi seperti mungkin ya tekanan darah tinggi gula darah itu oh, standar itu sih, enggak. pemeriksaan enggak enggak itu enggak hmm, gitu ya ininya tadi cuma hal-hal yang di dulu mm -hmm. untuk dicari tahu Jadi nih kohesinya. hanya setempat aja di situ ada masalahnya lokal masalah itu atau aja tidak? iya begitu ya dok ya terus juga pasanya itu tadi selain barangkali uh, puasa dulu berhubungannya ada hal lain nggak yang perlu diperhatikan siapa tahu gitu ya ada yang kok nyeri ya gitu ya mm. atau mungkin apa apa ngilu-ngilu di pikiran Itu namanya kan <laughs> kan kan namanya sesuatu yang baru buat hmm, dia barangkali hmm, hmm. ya. Jadi untuk mengurangi itu mungkin gak sih dokter meresepkan apa obat atau mungkin ya udah deh kita juga bagus juga nih uh, tadi suplemen kolagen juga masuk juga nih ke dalam bagian dari treatment juga gitu ya siapa tahu juga akan sangat membantu gitu ya. suportif sifatnya. Jadi hmm. evaluasinya juga bagaimana tambahan-tambahan lainnya. Hmm. Jadi yang perlu dijelaskan adalah selain tidak boleh hubungan itu mm -hmm. adalah dia akan uh, keluar cairan selama cairan. ya mm. keluar cairan bening ya itu selama lima hari maksimal kadang-kadang pasien ada hanya dua hari tiga hari sudah enak tapi itu tidak nyeri mm -hmm. tidak nyeri ter cuma kita jelaskan aja kalau nggak dijelaskan dia kan takut keluar cairannya ada banyak iya jadi kan. sebenarnya kayak di muka pun kalau di laser kan ada rasa perih karena hmm. kan dirusak dulu nih jaringan supaya timbul kolagen yang istilahnya baris. begitu ya Betul. mau dirangsang tapi di dulu ya di, dilukai ya, ya. <laughs> istilah <laughs> aja kok ya. tapi bukan berarti yang nyeri-nyeri nyeri banget nggak gitu kan. karena dia bisa aktivitas uh, biasa aja tapi sekali tindakan berapa lama dok berapa menit 10 menit, sebentar, sebentar iya. itu gitu iya. ya dok. Yang penting tadi pasnya pasanya yang perlu diperhatikan ya. Tapi kalau untuk obat tambahan untuk mengurangi, enggak perlu selama ini kita tidak perlu memberikan. Atau mungkin dari pemilihan, maaf dok, eh, pakaian, terus juga mengelola kebersihan secara umum itu pengaruh juga nggak? Artinya gini kan, oh jangan pakai pakaian yang mungkin terlalu ketat dulu atau apa itu 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 ngaruh nggak sih? Atau sebenarnya enggak sih itu cuma dikait-kaitin aja orang ya. gitu kan supaya. Itu sih nggak ada nggak ada hubungannya ya. Hmm. Jadi dia hmm. pokoknya dia berpakaian seperti dia biasa, aktivitas seperti biasa, hmm, itu aja. Oh gitu ya, artinya nggak yang ribet-ribet lah ya. <guluh> Betul. <guluh> Malah tadi sekarang banyak yang memilih yang non operatif tadi Betul, ya dok. Ya, ya. oke, okay, baiklah dokter. Kita jeda dulu sebentar, nanti ya. dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you terima kasih anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga masih membahas mengenai tetap kencang pasca persalinan normal bersama dengan Dr. Nina Martini Somat SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dokter dilanjutkan kembali sebelum ke closing statement atau benang merah yang nanti akan dokter sampaikan mengenai tema ini selama kurang lebih satu jam aku mau dokter lebih menjelaskan kembali lagi ya mengenai manfaat dari yang non operatif tadi laser yang makin kesini makin jadi tren atau jadi pilihan. Tapi sebelum kita bahas ke manfaatnya, ini ngomong-ngomong untuk usia berapa sih minimal dok? Karena kan ininya kan ibu-ibu itu kan ya sekarang kan usia muda juga udah jadi ibu juga banyak gitu ya. Tapi mengingat mungkin banyak pertimbangan jadi laser ini sendiri mungkin lebih dianjurkan untuk usia minimal tuh berapa ya? Ada ada usia minimal enggak? Uh, jadi tergantung apakah dia sudah melahirkan atau belum. Hmm. Tapi kalau dia usianya misalnya di bawah 30 tapi dia sudah pernah melahirkan normal dan dia ada keluhan, mm -hmm. Kemudian kita periksa dengan perineometer ternyata memang dia kendur, mm -hmm. ya memang ada indikasi. Oke. Okay. Tapi kalau dia datang umur 25 tahun belum pernah melahirkan rasanya tidak perlu. Okay. Jadi kita juga uh, secara objektif juga merisa. nggak semua yang datang mau kita lakukan. Riwayat melahirkannya ini iya, yang perlu betul, diperhatikan. Iya. Artinya usia tuh uh, apa ya dipikirkan setelah tadi riwayat melahirkannya iya, ini dulu seperti betul. apa gitu ya. Nah mengenai manfaat dari laser itu sendiri hmm. gitu ya. Intinya ada manfaat-manfaat lain nggak sih yang mungkin tidak hanya lokal gitu ya, mm -hmm. tapi ini kita fokus bahas ke untuk masalah yang organ intim kita aja dulu mm -hmm. deh gitu ya, sebenarnya apa dan mungkin kalau ada manfaat lain yang kita tidak terpikirkan, ternyata itu jadi apa ya, jadi wow jadi bonus juga gitu mm -hmm. ya, itu kira-kira seperti apa dok? Jadi uh, sudah dilakukan beberapa penelitian bahkan di Indonesia dia mm -hmm. ternyata bisa uh, menyembuhkan kalau ada gangguan berkemih. Mm -hmm. Misalnya kalau sekarang ini kan misalnya dia uh, udah pernah melahirkan ya, kemudian dia batuk kemudian ada keluar sedikit oh, kencingnya iya ya. gitu hmm. ya atau dia lari-lari keluar kencing itu namanya kalau di medis incontinensia urin tidak ya. bisa menahan tidak bisa menahan kencingnya hmm. ya itu ternyata bisa uh, dengan laser ini bisa uh, mengurangi keluhan itu bahkan menyembuhkan hmm, ya. menyembuhkan bahkan menyembuhkan ya jadi oh. profesor uh, Budi Iman Santoso hmm. di uh, RSCM sudah melakukan penelitian ini dan Ternyata bermanfaat sekali hmm. untuk mengurangi keluhan inkontinensia ini. Waduh, alhamdulillah gitu dong. Ya, iya, jadi, jadi selain kencang, juga menyebut. gejala itu juga hilang. Intinya apa ya? Fungsi-fungsi uh, gitu ya, hmm. diperhatikan terus juga kosmetik. Uh, juga ya dok ya. pengaruh-pengaruh juga nggak sih dok atau mungkin enggak ya lebih enggak. ke ini tadi kualitas ya, kualitas tadi iya, ya. Betul. Kualitas Soalnya kan ya. itu hanya di dalam kan kita mm -hmm. tidak ngomong kosmetik. Kalau yang operatif yang pilihan yang satunya lagi baru kali ya yang ada kosmetik ya, juga. Dia, ya kalau itu kan tergantung dia mm. mau operasinya kan kalau hanya kekencangan aja sebenarnya bukan kosmetik juga, mm. itu fungsi juga. Kecuali yang lain kalo ya. Kalau misalnya bibir sekalian, misalnya. Nah, <laughs> sekalian itu dikecilin nah itu kosmetik oh, iya, iya. gitu ya oke tapi tadi udah ada penelitiannya bahkan di RSCM ya iya. di Indonesia iya, nih Indonesia bahwa tadi bisa mengurangi gejala tadi incontinensia urin gitu iya. ya dan juga uh, apa sih dok intinya intinya jadi perbaikan kualitas hidup lah ya Betul. intinya seperti itu Alhamdulillah sekali gitu ya terus juga itu kan seputar manfaat ya dok ya barangkali ada yang perlu diperhatikan lagi nggak sih dok? Kalau untuk persiapan khusus sebenarnya nggak ada ya dok. Intinya apakah mungkin oh dijaga nih kalau mau sebelum tindakan laser? paling enggak berapa hari setelah haid atau apa supaya mungkin jadi jauh lebih bersih dan efektif hasilnya gitu ada ada waktu-waktu hmm. khusus ada sih ya? yang penting dia hmm. tidak lagi haid hmm. ya di luar siklus haid kapan pun dia bisa kapan pun dia bisa terus jadi tadi usia juga sebenarnya tidak terlalu ini yang penting tadi hmm. ada riwayat sebelumnya atau enggak gitu ya. dan terbukti tadi manfaatnya itu ada bonusnya juga Betul. tadi ya bisa untuk mengurangi keluhan uh, incontinence kontinensia urin. urin. Gitu Ada ya? satu lagi, satu Apa lagi dok. Jadi pada ibu-ibu <coughs> e, yang sudah menopause, kadang-kadang kan keluhannya itu kering, mm. karena kan estrogennya turun. Oke. Okay. Kemudian dinding liang kemaluannya juga tipis, karena mm. kolagennya sudah tipis sekali. Mm. Nah dengan kita laser ini, dia jadi e, bisa e, dinding mukosanya itu lebih tebal, oh. sehingga dia tidak e, kering, sehingga mm. dia hubungannya lebih nyaman, mm. tidak nyeri ya. Walaupun ada tadi kan solusi misalnya untuk pertanyaan dari email bisa oh nih masalah bisa pakai rubrikan atau lubrikan atau yeah. enggaknya gitu mm. ya jadi opsi tapi ini kalau yang ini kan secara alami gitu mm -mm. ya dok ya jadi kondisinya tuh jadi nyaman dengan sendirinya Betul. efek dari laser itu sendiri begitu yeah. ya dok ya tapi ini tetap harus kayak rutin setiap bulan atau tiga bulan itu di ya, awal aja dok. Jadi dalam seta, dalam tiga bulan itu kan sebulan sekali, mm -hmm. kemudian setahun kemudian dia ulang cuma satu kali. Oh, gitu. satu jadi tetap uh, dirawat sih. Oke, okay, kurang lebih seperti itu ya dok ya. ya. Wow, oke okay deh dokter karena waktunya juga kan terbatas ya. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan, khususnya buat kaum perempuan yang sedang merencanakan kehamilan juga nah. atau yang tadi sedang hamil atau yang sudah pernah melahirkan gitu ya bagaimana supaya <gih> nih, tetap kencang pasca persalinan normal jadi kesimpulannya sekali lagi dokter singkat saja ya. silakan jadi jangan takut untuk e, persalinan normal ya tapi harus dijaga supaya otot-otot yang organ intim itu tetap kencang adalah satu dengan latihan sebelum hamil selama hamil atau pasca persalinan hmm. ya dengan kegel exercise atau olahraga-olahraga lainnya yang bisa memperkuat e, otot panggul. Ya. Jadi kalau ototnya sudah terjaga dengan baik, Insya Allah dia akan kembali dengan baik. Tapi kalau sudah terjadi, ya tentu ada opsi-opsi lainnya misalnya operasi maupun non-operasi. Ya. Kemudian harus dipikirkan lagi ya, siapkan bayinya jangan terlalu besar. Hmm. Jadi jangan senang kalau bayinya besar, tapi itu nanti akan merusak dinding panggul. Jadi bayi itu kalau dokter memberikan informasi bayinya sudah terlalu besar, nah kita harus mulai mengerem hmm. ya. Ya, jadi e, mungkin hanya itu saja ya. Jadi tidak perlu terus jadi takut untuk e, persalinan normal, yeah. tetap saja persalinan normal tapi kita jaga bagaimana supaya kualitas organ panggul kita tetap baik. Iya gitu. supaya juga tadi kan suami juga seneng juga nah, dong. Betul. <laughs> dan diri sendiri juga happy Ini gitu iya. ya dok. Ya oke dokter terima kasih iya, telah sama -sama. berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat iya, untuk orang amin. banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter Nina ya. Oke. Amin. amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias, beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.